Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari kerana Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh telah memberikan kepada kita beberapa anugerah, nikmat dan karunia-Nya yang datang senantiasa kepada kita semua. Menurut ilmu agama, badan kita seluruhnya, roh kita seluruhnya, tidak ada lain daripada rahmat-Nya Allah. Laki dan perempuan sama, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin, tidak ada yang lain dari rahmat-Nya Allah. Oleh sebab itu, mari kita semua berpikir, semestinya kalau sudah seluruh badan kita ini rahmat-Nya Allah, pasti kita tidak ada lagi sedih. Karena sedih itu bertentangan dengan rahmat. Hanya yang sesuai dengan rahmat adalah riang yang gembira. Bersukaria. Kalau masih ada di antara kita orang yang sedih, padahal dia sudah yakin bahwa seluruh badannya ini adalah rahmat Allah, tidak ada lain sebabnya, adalah karena kejahilan. Andai kata kejahilan sudah hilang, sebabnya adalah kelengahan, kurang perhatian. Maka sedih itu adalah pintu yang sangat besar bagi iblis dan setan membawa kita ke dalam neraka di dunia ini, seterusnya neraka yang di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Semua orang-orang yang Islam dan orang yang beriman semestinya tidak ada lagi mempunyai sifat sedih sedikit pun. Firman Allah, perhatikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين wahai hamba-hambaku, bahwa semua orang-orang yang beriman, bertakwa, mereka tidak ada takut selain dari Allah. Tidak takut kesusahan, tidak takut dihinakan orang. Tidak takut mati, hanya takut kepada Allah. Dan tidak ada duka cita sekali-kali.
Jadi jelas orang yang masih duka cita, imannya, takwanya udah sangat menurun. Semoga kita yang hadir pada hari terakhir ini dibebaskan Allah Ta'ala dari belenggu syaitan yang sudah menguasai otak dan hati kita. Hampir-hampir kita setiap malam diserang oleh penyakit sedih, diserang penyakit takut, takut kesusahan, takut macam-macam. Semoga Allah menyelamatkan kita sehingga kita menjadi benar-benar hamba Allah. Anak-anakku semua, kalau orang sudah yakin dirinya hamba Allah, bukan hamba manusia, dia abdi Allah, bukan abdi masyarakat, bukan abdi itu dan ini, tapi abdinya Allah. Allah punya buku. Kenapa bukunya Allah kita tinggalkan? Kenapa buku-buku yang lain dari buku Allah, kenapa jadi kita baca siang dan malam? Kenapa? Apakah kita udah keluar daripada hatinya Allah? Sadar hai anak-anakku semua, kalau betul kita mengaku hamba Allah, maka buku Allah kita baca siang dan malam. Bahkan kita hafal dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Tapi kenyataannya bagaimana? Hai anak-anakku, kembalilah kepada kedudukanmu yang asli. Kamu hamba Allah, bukan hamba yang lain. Buku Allah Al-Quran kamu talaahi, kamu baca. Lihat orang bercinta-cinta, kalau udah datang surat dari kekasihnya, awalnya itu di luar dari surat itu, from Zaini Abdul Ghani sekumpul to Sarah Azhari. Umpama kalau udah cinta bercinta itu terjalin baik, lihat frontnya itu udah mencocorkan air mata. Karena yang mengirim ini adalah kekasih. Dibuka dari kekasihmu Zaini Abdul Ghani menuju ke pangkuan ayamku. Umpama utambah lagi air matanya keluar sambungannya, terusannya, apakah kata-katanya terlupa juga ya? Kakak menunggu kedatanganmu udah berapa lama?
kenapa kamu enggak datang-datang ke hadapan Kakanda? Hai ayangku, apakah kamu udah lupa? Apakah kamu udah meninggalkan? Itu dalam surat tadi. Tapi bagaimanapun, kemanapun kamu, berapapun jarak jauhnya kamu, berapapun lamanya kamu berpaling daripada aku, hai ayangku, aku tetap menunggu kedatanganmu. Kalau dimengerti surat itu, ada. Sudah. Luar biasa. Terharunya. Itu adalah sebagai bandingan orang-orang yang membaca Al-Quran yang sedikit demi sedikit mengerti maksudnya. Kita ambil satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu wahai Zaini, wujudnya diri kamu itu adalah rahmat. Ini kesimpulan dari Bismillahirrahmanirrahim. Mata dan penglihatanmu rahmat. Kuping dan pendengaranmu rahmat, hidung dan napasmu rahmat, lidah dan perkataanmu rahmat, gerak dan diammu rahmat, pikiran kamu rahmat, kotor dan suara yang di dalam hati adalah rahmat. Maka kasihanilah dirimu dan kasihanilah semua makhluk-makhluk. Pasti kamu akan disayangi oleh semuanya. Itu kesimpulan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu ya Allah, tidak ada lagi yang saya lihat, saya dengar, saya rasa, saya pakai, saya makan minum, kecuali rahmatmu juga. Dan semua yang saya lihat adalah rahmatmu. Saya taubat. Kenapa saya dulunya lupa? Kenapa saya dulunya tidak mengkasihi akan makhluk-makhlukmu? Saya bersifat kejam dan keras. Sampai di rumah tangga, kadang-kadang keras terhadap anak, keras terhadap suami, dan lain-lainnya. Sekarang saya berubah menjadi orang yang pengasih, penyayang kepada semua makhluk. Apa terusannya? Alhamdulillah. Maksudnya, orang yang sudah begitu tadi sifatnya, hatinya tidak ada duka cita lagi, hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur ini adalah surga di dunia. Disebutkan barang siapa masuk surga dunia, pasti akan surga akhirat dia masuk. Sebaliknya, hai anak-anakku, orang yang belum dapat surga di dunia tidak akan mencium bau surga. Jadi orang yang belum menghayati alhamdulillah, dia tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk. Orang yang sedih hatinya di dunia, jangankan surga akhirat, surga di dunia sudah dia lepas. Oleh sebab itu kembalilah, kembali kepada Al-Quran. Pertama, bismillah. Kita ini adalah makhluknya Allah.
Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Penuh rahmatnya di badan kita. Tidak ada yang lain dari rahmatnya. Tinggal berpikir, udahkah rahmat itu misra di badan kita? Buktinya misra enggak ada lagi sedih. Ataukah tidak misra? Buktinya masih sedih. Stres. Ada yang sampai gila. Sedikit udah sedih, sedikit udah sakit hati. Padahal dia udah penuh dengan rahmat Allah. Jadi tidak bisa menyampai kepada alhamdulillah. Kalau sudah dirinya belum mencapai alhamdulillah, mana bisa dia membawa orang lain kepada alhamdulillah. Di rumah tangga, kalau ada orang yang betul-betul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, insyaallah yang di rumah itu akan menular, tertular sifat tidak ada kesedihan. 1, 2, 3 sehingga sampai seisi rumah menjadi orang yang surga di dunia. Seterusnya akan menuju surga akhirat. Itu yang disebut oleh orang-orang rumah tanggamu surga. Tapi kalau tidak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, maka rumah tanggamu neraka jahanammu.